suatu jalur yang dianggap benar melalui suatu ke Pemda dulu kita proses, begitu juga kita konsultasi dengan apa, dengan MUI. Alhamdulillah baik Pemda atau MUI sepakat bahwa dengan keberadaan Rama masalah bar dan klub malam tidak setuju. Nah, yang jadi masalah adalah dalam perkembangannya sekarang, setelah Rama dan Sinta tidak melanjutkan bar dan klub malam, hanya apa itu teh karaoke dan apa itu, makan dan karaoke, tapi kenyataannya di lapangan rekan-rekan baik wartawan ataupun Satpol PP menemukan minuman keras. Ini akan jadi permasalahan, artinya sudah melanggar itu. Ya kita buktikan nanti apakah itu minuman keras atau tidak, karena di situ ada wartawan, ada juga Satpol PP. Kita buktikan kalau misalnya tidak minuman keras ya tidak masalah, tapi kalau ternyata minuman keras itu akan jadi masalah. Kami akan menyampaikan kepada pihak aparat ataupun Pemda untuk memproses masalah ini. Kita awasi, kita kontrol sampai sejauh mana apakah Rama Sinta menjalankan sesuai dengan izinnya, izin OSS bahwa rumah makan dan apa, rumah daman dan karaoke keluarga, apakah itu ada minuman keras atau tidak. Kalau ada minuman keras ya jelas kita akan menentang dan kita akan proses.